saudara-saudaraku dan sobat-sobatku semuanya dimanapun berada, baik di rumah maupun yang sedang beraktivitas. Salam sehat untuk semuanya, agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi tentang jalan dan wisata. Yuk ikuti di channel kami Jalawis, tapi jangan lupa like, subscribe dan komennya. Terima kasih, tak tunggu lo ya. Oke, kita jumpa lagi dengan channel yang sama, Jalawis. Oke sobatku, kita di siang hari ini berada di kawasan yaitu Pondok Chandra Indah. Ya, ini di atas ini adalah, ayo apa yang tahu ini ada? Ada yang tahu yang kita lewati yang di atas ini? Yang di atas ini adalah jalan tol ya, yang menuju arah ke bandara, ke Waru. Kasih tahu ya, ini Pondok Chandra kawasannya, yang ke kiri adalah belok ke Surabaya. Kawasan Pondok Chandra, yang kanan itu juga ada pos pantau polisi ya, yang ada di Pondok Chandra Barat ya. Tambak sumur ya. Ini tak kasih tahu sobat ya, tahu jalan-jalan di kota Surabaya, tapi ini termasuk Sidoarjo ya sobat ya. Nah ini juga ada rambu ya, Pondok Chandra belok kanan, Poltek Pelayaran sebelah kiri, belok kiri ya. Ini putar balik, yang arah ini tak kasih, tak jelaskan sobat. Janganlah lurus seperti itu ya, kita di perempatan seperti ini, bundarannya harus hati-hati sobat ya. Ayo bayar pajak sebelum terlambat katanya sobat. Itu yang lurus itu ke bandara ya sobat ya. Itu tambak sumur di getolnya yang arah ke bandara Juanda. Nah ini yang masuk ini sobat, ini adalah Pondok Chandranya. Ini kawasan Pondok Chandranya. Nah ini juga ada klaster-klasternya sobat ya. Terus sekolahan Petra belak kiri itu ada di kawasan klaster Semangka ya. Sport klubnya Delima ada yang lurus itu sobat. Kita kasih tahu sobat. Keamanannya yang ada di Komplek Manggis, klaster Manggis sobat ya. Ini kita putar balik, IG marketing office-nya yang lurus itu yang ada apa di depannya, ada apa namanya ini yang naik kuda ini deh sobat ya. Nah, itu ada spot klub Pondok Chandra Indah ya. Oke, tunjukkan semua sobat. Nah, ini kawasan Pondok Chandranya. Oke sobatku, kita putar balik ya, kita berbalik mengarah ke Surabayanya. Ini yang sebelah kiri ini daerah Jalan Jeruk ya, Jeruk 1, 2, 3 sampai berapa. Ini juga ada yang sebelah kiri ini, Amarilis Regency sebelah kiri ini sobat, klasternya ya. Kita akan lurus ke Surabaya, Tol Waru, Wadung Ajri, bisa mengarah belok kiri sobat. Kita barusan kita lewati tadi, cuma kita tadi kan muter sobat ya. Kita
harus waspada dan hati-hati, tidak ada yang ngaturnya ya. Ini mungkin 2 tahunan ya dibuka, antara menghubungkan antara Surabaya dan Sidoarjo ini. Yang sebelah kiri ini ada baru ya, itu ada Universitas UIN ya sebelah kiri sobat. Nah, ini sudah masuk Surabaya ya, ini perbatasannya antara Surabaya dan Sidoarjo Pondok Candra ini. Ini jembatannya sobat. Pancing Al Muslimin sebelah kiri ini, barangkali sobatku yang suka mancing memancing enggak ya, bisa langsung aja datang ke situ tadi ya. Ya, Kenjeran Matura lurus, kalau Pokesmas Pasar Baru, kantor kecamatan, kantor kelurahan Gunung Anyar, lah depan itu bisa belok ke kiri sobat, gak jauh dari sini sobat ya. Nah, ini ada barbershopnya juga di depan itu, ini juga apa namanya warkop ya. Suwena ini lurus, ini sudah masuk di jalan IR Soekarno sobat ini ya, sampai mentok ke jalan Kenjeran ini, luar biasa. Ini adalah jalan raya Gunung Anyar Timur sebelah kiri. Sate Guling. Oh, buka sobat tadi. Kelihatan kan wisata mangrove, bisa itu nanti lurus, kalau langsung kanan kan enggak boleh sobat ya, itu ada rambunya. Itu lurus nanti bisa putar balik ke mangrove ya, wisata mangrove itu. Kalau lurus ke Surabaya, kalau kiri ke ini ya, ke Rungkut Jakaya itu ya. Ini di pos pantau yang ada di perempatan di Rungkut Madya ya, ini antara jalan IR Soekarno Rungkut pantunya ya sobat. Ke kanan itu juga ada universitas apa namanya, apa sih, Universitas Negeri kok. Ini sobat, kiri ini jalan raya mat apa Rungkut Madya, ini masih tetap jalannya IR Soekarno sobat. Di sebelah kiri juga perumahan-perumahan ya, ya semua kiri dan kanan ya, cuma kita nggak hafal ya. Ini juga ada arena ban Dunlop sebelah kiri ini, besar kawasan Rungkut Asri Timur sebelah kiri ya. Nah, ini perumahan, perumahan lama. Wah, enak ya ini, gini suasana, walaupun panas suasananya sempat juga banget sobat ya, soalnya kiri dan kanan dihiasi oleh keindahan ya, taman-taman yang sangat-sangat bagus dan indah sekali. Jadi suasananya terasa sejuk ya. Wah, enak banget ini ya, lihat ya, kita hati-hati sobat karena ada yang putar balik. Bebek sungkem, bebek sungkem ada di sini sobat, nggak hanya di Madura, di Bangkalan itu, di sini IR Soekarno juga ada ya. Nah, ya, SMP 23 Surabaya sebelah kiri yang gedung asem ini ya sobat ya, ada di situ. Kenjeran Wono
Suramadu Kenjeran bisa lurus saja kok sobat ini Mas ya. Kalau Wonorejo Bosem itu kanan, Panjang Jiwo terus Berantang Wonokromo itu bisa belok ke kiri ya. Ini keberadaan yang terkini sekarang seperti ini, muajatnya minta ampun luar biasa ya. Tahu. Alhamdulillah lampunya sudah hijau. Ini sebelah kanan ini gedung yang tinggi adalah apartemen, sobat. Apartemen, ya. Apartemen, apa namanya? Pak Ibu Nawangsa, Mir. Pak Ibu Nawangsa, Mir. Ini di sini kemarin tuh sempat pada waktu hujan deras, hujan es itu, wah, sempat macet total sobat ya. Ya, banyak yang tumbang ini pohon-pohon ini ya, tapi sudah banyak yang ditebangi ya, banyak yang sudah diperbaiki semua ya itu. Nah ini kan lihat sobat yang kemarin barusan roboh ini ya, ini ada ini sobat, ini barusan dipotong, ini sempat terhalang jadi macet total. Yang kelihatan gedung tinggi itu apa itu, perkantoran apa namanya itu ya. Oh ini apa namanya, Sampurna sobat, kantor Sampurna ini antara depan itu traffic dead itu ke kiri dan ke kanan jalannya Arif Rahman Hakim ya. Kalau lurus ke kewanan Arif Rahman Hakim itu bisa tembus ke mana yang mentok itu ya, Sekolah Dian Regensi. Kalau di sini kiri itu bisa tembus ke ini ya, Beratang, Semolowaru itu bisa ya. Mana itu Ngagel bisa juga. Di situ banyak universitasnya ya, sobat ya. Nah, ini perempatannya ya, sobat. Ini masih terus ini masih jalan IR Soekarno sobat ya. Tapi video kali ini saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sobat-sobatku semuanya ya. Bila mana ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi jalan ya. Terus ikuti terus di channel kami Jalwis, tapi jangan lupa like, subscribe, share dan komennya gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.